Halo bunai-bunai, alumni-alumni dan santai-santai ya sekalian. Aku dengar suka ceritanya, aku nak maklumkan yang game ni dah rosak. Tak adalah, aku sekarang ni tengah main game Minecraft tapi dalam realm kawan aku. Jadi dia tambah shader, dia kata kalau shader ni nanti langit nampak lain. Bayang-bayang dia pun nampak lebih HD lah kononnya. Tapi kita tengoklah. Nampak tak awal tak awal lah. Aku tak cepat lagi nak buat mukadimah ni. Bagilah aku buat mukadimah dulu. Sudah nak mati. Okey. Awal tak awal, ha? Tengok lagi satu. Lagi satu aku belum habis cakap. Dia dah kacau. Macam mana nak hidup ni? Macam mana ni? Aduh. Tak apa. Okey. Tadi apa aku cakap eh? Nak tengok HD game ni. HD tak HD game ni, kita tengok. Kita akan main game ni, nampak tak? Setakat ni aku tengok ada raksasa yang pelik nama Acrylon, okey. Dan aku tak tahu benda apa dalam. Apa kita lari dulu. Okey. Kita nak cari tempat selamat. Ramai betul yang kejar aku. Tadi laba-laba tadi kejar aku. Ada kambing. Okey, tak apa. Kita lari lagi. Aku rasa aku nak pergi ke tempat yang lebih selamat. Mungkin rumah kawan aku. Tapi mana rumah kawan aku? Kawan aku dah buat dah rumah. Nama pun dia punya riam. So banyak juga benda yang dia dah buat. Tapi ini Miao Chi, come on. Bunda-bunda pun dah kenal aku macam mana, kan? Aku ni, kalau aku main game, aku akan monopoli tempat ni. Nanti aku akan buat servis kat dalam ni. Aku akan jadi seorang entrepreneur. Entrepreneur yang berjaya, usahawan yang berjaya. Inilah bakal-bakal usaha berjaya di masa depan ni. Nampak tak? Kita mulakan dengan kosong eh. Dengan kosong. Mula dengan kosong. Start from zero. And final like a hero. Okay. Nampak tak? Aku dah ada stick. Satu dunia. Nampak? Aku ada stick. Nampak? Aku pukul-pukul ni. Pukul-pukul pakai stick je. Nampak tak? Tak patah ke stick tu? Logik Minecraft yang paling pelik. Pelik. Tetapi tidak mengapa. Yang penting, okey, kita dah ada kapak. Kita ada kapak. Nampak tak pencapaian yang terbaru tu? Yang terbaru. Kawan aku dah standbykan katil lagi tau. Dia kata, keluar. Taklah. Aku sebenarnya dah buat rumah. Dah buat katil. Tapi aku lupa nak lakam. Jadi sambung kan. Jadi aku main dalam sekitar 5 minit dah tadi. Tapi tak apalah. Aku rasa aku tak nak tidur sebab tempat yang aku letak katil dengan crafting table tu dekat tempat yang bahaya tu. Aku cuma nak hijrah jauh-jauh. Tapi masalahnya time nak hijrah tu macam tak tahu nak pergi mana. So tengok-tengok aku hijrah dalam sekitar berapa minit perjalanan. And then aku letak di katil. Dan tiba-tiba aku diserang. Tengoklah tadi. Nak buat muka dimah pun tak sempat. Tak sempat nak buat muka dimah. Masuk apa? Cakap je sikit. Dan tiba-tiba Acrylon datang. Makcik Acrylon datang dari Afrika. Yay. Dia rasa kita ni gembira ke? Okay, tak apa. Acrylon tu tiba-tiba dia tak ada. Aku tak faham lah. Kadang-kadang dia ada, kadang-kadang dia tak ada. Aku takut betul dengan Acrylon ni. Dia lagi kuat daripada spider, lagi kuat daripada skeleton. Acrylon ni kuat. Tu je aku boleh cakap. Untuk masa sekarang, aku pun tak tahu Acrylon macam mana. Okay. Sebab aku kena kejangan dia, aku lari je. Malah aku nak hadap muka Acrylon tu. Dan muka tak siap. Kalau muka siap, okey lah. Kita
kita boleh consider untuk jadi kawan. Tapi tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Kata, muka awak buruk sangatlah. Bukan body shaming, bukan face shaming, bukan, bukan. Okay, bukan beauty shaming. Tapi masalahnya, masalah dia pukul aku tau tak? Tu yang menjadikan aku punya pertimbangan tu jadi macam berat sebelah. Okay, nampak tak? Banyak chest ni lah untuk jadi seorang entrepreneur ni. Usahawan, kita kena ada store kita sendiri. Tapi aku dah letak sikit je sebab tempat dia bahaya. Okay, aku rasa tu je lah. Kita tidur dulu. Apapun, bangun je pagi, kita akan sambung pengembaraan kita menjadi seorang usahawan yang berjaya dan memonopoli kawasan ini, kawasan ini. Siapa punya kawasan? Miauci. Aku rasa aku nak namakan tempat ni nama tempat ni apa eh? Langit warna biru. Biru ada gradient. Aku nak Violet Garden. Wah. No. Boleh tak Violet Gradient. Okay, itulah nama yang aku akan bagi. Ataupun, oh, nama tempat ni adalah apa ni? Oh, nampak tak? Nampak tak? Aku pukul je. Aku nampak dia sakit, pukul. Saya berseru beri di hadapan jalan. Nama garden ni aku nak namakan dia Crystal Violet. Sebab langit dia ada gradient violet dan sangat nice langit dia. Dan tempat ni eksklusif, cuma di sini saja. Ah, nampak tak lagi satu? Aduh, mati. Okay, nampaknya easy game. Dia tak boleh berjalan, dia tak boleh serang kita. Aku tak tahu macam apa fungsi benda lah tu kalau tercederakan kita. Apa jadi ni? Ah, nampak? Itu. Okay. Fast end nampaknya di situ. Kenapa nak fast end eh? Aku dulu ni tak chill lah. Tak apa. Kita sebagai Miauci yang pakai skin stiff sekarang ni berlari ya. Jadi, aduh sekat pula. Buat jalan dulu. Nampak tak? Ini cara main Minecraft. Buat jalan. Nanti lain kali kalau datang tak hilang. Tak apa, tak hilang pula. Tak mati. Hilang lah. Itulah, hilang tu macam mati lah. Sama je kan. So, bila kita mati, hilang lah. Hilang. Yang lagi sedih kalau hilang barang. Siapa nak hilang barang? Okay. Jangan. Tengok, aku beli belakang pokok pun dah punya damage masih ada. Tak faham. Tak apa, kita lari je. Tu. Kita. Hai. Asal tak, dia tak ada damage. Come on. Sini. Mati. Oh ya, tak ada pedang biasa kan. Tak ada pedang damage tak rasa. Baru pedang sekali dua pukul lah mati tu. Tidak mengapa. Kita pun meneruskan perjalanan. Cantik lah. Walamak. Ni tempat member aku. Hush. Nice gila. Haling. Okay. Nampaknya. Boleh tu. Tidak mengapa. Kita boleh buat apa je. Nampak tak? Aku nak buat benda ni. Okay. Jadi. Macam ni? Pasal ni? Aku nak buat ni je. Plank. Okay.
Jadi crafting, okay. Boleh tu ada 3. Aduh. Kena buat banyak lagi ni. 21 dengan 3. Tak cukup. Sebab aku nak cover kawasan yang besar. Nak je tebang pokok tu kan. Heish. Ni cantik ni kalau aku tebang ni. Heish, aku tengok. Cantik weh. Dari sini paling cantik view dia. Tengok lah. Nanti lah aku buat tanah lapang juga. Macam ada gradient kan. Aku dapat ni crystal violet ya. Crystal violet. Permata violet. Permata violet. Violet tu macam warna ungu gitu. Kalau bunai-bunai tak tahu, violet tu macam warna ungu lah. Actually sebenarnya violet ni macam, aku tak tahu apa beza violet dengan ungu. Tapi aku rasa nama violet tu lagi sedap, jadi aku guna je. Nah tu je sebenarnya nama, kenapa aku nak ambil nama crystal violet. Sebab actually aku nak cakap ungu, tapi dengan gaya yang lebih sedap, bass yang lebih sedap. Okay. Ha, nampak tak? Aku kawan dengan benda lah tu. Ni jangan risau. Kita letak pagar dulu. Pagar. Okay. Macam ni eh? Nak besar lagi ke? Ke nak kecil? Aku rasa aku nak sampai situ. Jadi Sekejap. Aku usahakan lah. Usahakan. Sakan, and then naik sekali, naik tu. Alamak, waduh, apa ni? Aku salah tekan, terkapak lah tu. Jap. Crafting table. Larang tak situ lah. Lepas tu ada crafting table juga, tak apa lah. Yep. Alhamdulillah, aku nak manage dulu kapak. Okay, lepas tu crafting table ni alihkan. Kita alihkan. Nak alih ke mana? Cuba benar-benar fikir nak alih mana. Aku tak tahu macam dia nak arrange pagar ni. Lepas tu nak letak crafting table ni untuk kemudahan lah. Mana ya? Tengok tu, pagar ni nampak pelik. Muka saya kena ratakan juga kawasan. Kita ratakan dulu. So ada tempat yang aku nak spare kan juga sebenarnya. Masa kalau rapat sangat dengan rumah pun macam tak best juga kan. Sebab kalau rapat kan macam, macam hutan sebelah rumah. Macam what the heck. Betul lah. Betul. Nampak? Dia pun kata, uff. Okay. Off. Okay. Terima kasih. Saya tahu. Crafting table. Nampak tak? Dua dah crafting table. Okay. Kita ada stick. Oh, stick tak kisah kayu mana. Mantap. Okay, crafting. Okay, nampaknya aku buat banyak je. Okay, then wait, aku salah tekan. Okay. Kita sambung buat pagar. Ada 19 lagi. So, kita just tekan je. Aduh, apa hal ni? Sakit. Kau tunggu aku siap pagar ni. Siap. Tak kasih masuk. Ya, tak kasih. Kenapa? Because sebab ni tempat yang aku punya. Tunggu. Siap. Tempat ni akan jadi tempat paling selamat di Crystal Violets. Ya. Crystal Violet. Aku harap kawan aku tak ubah shader.
Nanti tak pasal-pasal langit warna lain. Nama Crystal Violet, aku pun tak tahu kenapa nama dia Crystal Violet. Nanti orang tak boleh relate. Selamat datang ke Crystal Violet. Okay, kenapa nama dia macam tu? Entahlah. Boleh faham tak keadaan tu? Dan saya rasa nanti akan jadi benda yang pelik tau bila langit tu tiba-tiba ubah color. Kita tak nak. Kita tak nak benda tu berlaku. Okay? Kita tak nak benda tu berlaku. Okay. Nampaknya aku rasa jauh sini okay kot. Okay tak? Okay tak? Kita pasangkan lagi. Pasangkan lagi tak? Kalau tengok kan awan ni. Awan ni cantik juga. Tapi petak-petak pelik kan. Apa yang cantik pasal petak-petak? Apa yang tak cantik pasal petak-petak? Ha? Petak tu cantik tau. Petak tu cantik. The cube tau, cube. Yang orang main pusing-pusing ada color tu. Yang dia orang boleh shuffle tu. Ah, yang itulah. Yang orang boleh pusing-pusing. And then betulkan balik, kasih warna semua sama. Ah, cube tu. Sebab cube ni warna semua warna putih. Aku pun ni warna dia ada dua warna je. Tapi shape dia lain. Tak macam cube ya, tak macam cube. Tapi dia pun buat daripada cube. Okey lah, kita tidur dulu. Oh, jauh sangat. Okey, cantik. Ni adalah hari yang kedua ya. Hari yang kedua. Ya, hari kedua. Hari kedua. Hari kedua kita berada di sini dan menjadi seorang apa? Seorang apa? Usahawan yang berjaya ya. Usahawan yang akan mendominasi ataupun memonopoli apa income dekat sini ya. Aku akan pastikan 40% income aku seorang je. Semua hasilnya aku robot semua. 40%. Ramai-ramai tu cuma ambil 1%, 1%, 1%, 1%. Ada yang 20%, ada 30%. Tapi yang chip paling tinggi dia seorang je 40% kekayaan kat sini. Nampak tak? Apa akan jadi orang paling hebat ya di Crystal Violet? Mungkin aku kena tambah nama dia kalau dia jadi city. Crystal Violet City. Nama dia sekarang ni Crystal Violet. Tapi kan macam tak kena lah. Kenapa guna nama bahasa Inggeris eh? Aku nak tukar. Aku rasa nama dia bukan Crystal Violet lah. Tapi nak tukar apa kan? Nanti kalau Kalau bunda-bunda ada idea nama apa aku nak bagi dekat city ni, dekat dunia ni, bolehlah tinggalkan komen. Aku rasa nama sementara yang aku nak panggil dia Crystal Violet. Okay? Tempat ni nama dia apa? Crystal Violet. Okey, cantik. Cantik. Okey, mantap, 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 mantap. Nampak tak? Lengkap dengan crafting table. Okey. Baik, kita terus menyambung. Okey, kita hilangkan pokok dulu. Pokok banyak apa tak? Oh, asyik pun jatuh. Tak nampak, aku tutup banyak-banyak. Sapling keluar 1-2 je kan. Betul, lambat. 1-1-1-2. Aku rasa ada berapa daun ni. Budak-budak pernah kira tak berapa banyak daun untuk setiap pokok secara average? Nanti kalau yang buat tu nanti boleh masuk kelas sains. Sebab sangat-sangat analitik di situ. Siapa yang buat macam tu? Siapa yang kira daun pokok tu? Miao Chi pun tak buat. Bukan nak buat-buat dah. Okay. Oak wood planks. Okay, kita ada stick. Lagi sekali. Kita ada banyak sangat stick. Stigma. Tak faham kan? Tak apa. Yang faham, faham. Yang tak faham, sudah. Aku pun tak faham sebenarnya. Aku just cakap je. Itu berlau. Itu berlau. Okay. Kita akan teruskan perjalanan. Perjalanan ke tempat yang jauh di mata, tetapi di
dalam game sangatlah dekat, dekat tapi jauh. Tahu tak? Ada lagu kan, aku tak faham, dekat tapi jauh. Pelik tau bunyinya, first time aku dengar. Aku rasa macam, lagu apa ni? Dekat tapi jauh. Apa macam lagu dia? Aku pun tak ingat lah lagu dia. Dekat tapi jauh. Dekat tapi jauh. Kan? Macam kedengaran melipik. Kenapa dekat tapi jauh? Dekat-dekat lah, jauh-jauh lah. Kan? Itu kan adjektif. Takkan dia tak faham? Benda-benda mudah gitu pun tak faham ke? Kan? Aku pun macam, what the fish? Makan ikan lah. Takkan benda tu pun tak faham. Balik rumah, makan ikan. Jadi pandai. Okay? Nanti dah balik, nanti apa? Nanti cuti sekolah datang rumah. Aku masak ikan. Aku boleh masak ikan goreng je lah. Kalau ikan susah tak pandai lah. Ikan goreng je lah. Nanti aku salurkan ya dengan garam, dengan apa sebut kunyit. Nanti aku goreng. Plot twist, aku lupa nak basuh ikan tu. Sudah. Okey, nampaknya. Aku kebutan idea sekarang ni. Apa yang patut aku buat? Sekejap, apa pasal pokok? Mana kapak aku ni? Kemon lah. Nampak tak? Aku lupa nak crafting plank. Okay. Sekejap, kita buat dulu lah pagar. Aku dah tak sabar nak siapkan tempat ni. Aku rasa aku nak siapkan hari ni. Boleh ke? Boleh ke? Sudah. Kita buat dulu stick, buat kapak. Okay, mantap. Mantap, bunda-bunda sekalian. Bila masa kemenangan kita, masa kita menjadi seorang yang paling berkuasa. Seorang yang paling kaya dekat sini. Di Crystal Violet. Weh, tu macam warna kristal kan? Macam nama tempat tu macam kedengaran pelik lah. Tapi tu je nama yang aku pandai fikir. Aku memang tak pandai bagi nama. Sedih. Tapi tidak mengapa. Itu tidak mengapa. Makcik. Makcik tu apa makcik? Tak buat apa-apa. Nampak tak? Dia terus berpaling. Pindik je jawapan dia. Dia kata tak buat apa-apa. Anda nak pusing. Dia patang balik. Dia pandang balik. Jangan pandang-pandang. Saya takut nanti. Okey. Mana ada makcik? Makcik bukannya buat apa? Makcik, tengok je kamu buat apa tu. Yelah makcik, saya pergi dulu ya makcik. Okay. Saya pun sibuk sini makcik. Makcik tahu tak? Dari tadi saya buat benda ni tak siap. Saya pun dah naik jenuh. Mana boleh. Kata nak jadi seorang entrepreneur yang mendominasi, ya, mendominasi. Jadi kita luar biasa. Ya, kita mesti menjadi orang yang luar biasa. Okey makcik. Crafting stigma. Okey, stigma. Aku rasa aku tak nak panggil stick. Patut ke? Nama dia sekarang adalah stigma, bukannya stick. Stick together. Okay, stick together. Aku rasa aku dah tahu dah dari mana dia perkataan stick together tu datang. Daripada stick rupanya. Stick together, kayu bersama. Nampak tak? Dia bukan pisang bersama, dia kayu bersama. Kayu bersama. Lepas ni fence bersama, pagar bersama. Macam pelik kan? Maksudnya terkurung kan? Okay, aku masukkan dalam apa, kamus bahasa Inggeris. Nanti aku buat kamus Oxford sendiri. Apa? Bukan Oxford. Kamus version sendiri. Nanti apa? Kamus bahasa Inggeris by Miyuchi. Pelik ya. Semua orang kata, "Ush, kamus ni dapat kamus paling bagus sekali." Nampak tak semua orang beli. Kata, "Bagus translation." Alamak, macam buruk je. Macam mana ni? Mana kapak aku? Kapak. Okey.
Yakin, kita kena yakin, kita kena yakin. Yakin untuk siapkan tempat ni. Ya. Lagi. Nampak tak tempat ni dah besar dah. Boleh lah, boleh tahan besar lah eh. Kita mesti menyiapkannya. Tapi yelah, yang penting aku nak siapkan ni. Apa yang paling utama, aku nak selamat daripada Aquilon ni sebenarnya. Tapi dalam masa sama, aku pasti orang pun nak selamat daripada Aquilon. Jadi aku akan buat bisnes dengan benda ni. Ha, mana boleh masuk suka-suka. Ha, ingat tempat ni free ke? Nanti aku baikilah. Mana dulu tempat ni pun macam tak cantik lah tanah dia. Tanah dia turun naik, turun naik. Takkan aku nak clear line, apa, line kan? Macam clear pakai shovel. Macam apa, penat gila. Nampak tak di situ? Ha, panjang. Ada lagi 12 fans. 8. Okay, aku bazirkan lagi satu. Nampak tak? Alamak, ada lubang lah. Alamak, nampak tak? Baru cakap ada lagi satu masalah. Ada lagi satu masalah. Tak bolehkah Krilan tu duduk je dalam lubang tu? Ha? Awak nak tempat ni macam mana? Awak kacau saya tak cukup-cukup ke? Ha? Aduh, aku sini terperanggap dalam pagar sini. Okay, kita keluar dulu. Kita bye-bye. Oh, dia ikut siap. Puh, dia IQ genius. Dia boleh ikut tau tak? Dia kejar ikut laluan yang aku guna. Nampaknya dia agak pintar ya di situ. Tetapi eh, apa hal ni? Ah, nampak tak? Aku boleh lepas fence. Aku tak tahu macam mana aku buat. Aku boleh lompat lepas pagar. Ha, nampak tak? Miao Chi je boleh buat macam tu. Okay. Okay, buat ya. Kita kena rendahkan benda lain ni. Aku rasa kita kena rendahkan. Mana shovel? Tak yalah. Kita rendahkan tanah ni. Kita yang buat dia, bukan dia buat kita. Shit. Tengok hilang ni. Okay. Position 1 cos 1 2 9 6 negatif 34. Ah, negatif. Kalau benda ada benda-benda di luar sana yang tak tahu negatif tu apa. Negatif tu adalah nombor yang lebih kecil daripada kosong. Jadi nanti tanyalah dengan cikgu-cikgu di luar sana. Eh, aku ni bukan cikgu. Nanti salah ajar. Tapi kalau nak, datang rumah. Nanti aku ajar. Oh, ada gua lah. Dalam lah tu. Aku ingat. Oish, aku ingat lubang je. Oh, man. Come on. Aku buat pagar dulu. Tak nak akhir dalam masuk. Tak pasal-pasal aku meninggal. Ha. Okay. Nanti. Nanti dia cakap, bang, nak makan Maggi. Ha. Okay. Tapi saya ada nasi goreng paprik je. Macam mana? Boleh lah. Macam tu lah. Macam tu lah. Okay, aku rasa aku... Kita akan ber... Apa? Ber-end ya? Ber-end di sini. Kita akan ber-end di sini. Dan... Jadi... itulah pengembaraan kita pada hari ini. Kita akan... apa? Sambung daripada sini lah. Ataupun di mana-mana. Di dalam dunia ni. Okay. Jadi...